ya bis dari arah timur dan menyasar ke sisi kanan ya di sini. Dan itu dia adalah bekas ban dari bis tersebut. Ya, ini dia diduga benturan pertama kali terjadi di sini. Ya, sudah diberi tanda oleh pihak kepolisian. Dan bus terseret sekitar 10 meter ya dari benturan awal. Ya, ini dia. Rusak parah bagian tebing di sini, tribunus, dan bis kemudian setelah menghantam sepertinya tergelincir ya hingga ke lokasi akhir dari benturan tersebut. Dan ini jaraknya cukup panjang ya, antara 10 sampai 15 meter dari benturan awal, tribunus. Ya, ini dia. Dan belum diketahui penyebab kecelakaan ini, apakah karena remblong atau pecah ban. Ya, kita nantikan sejenak dari hasil identifikasi pihak kepolisian. Ya, ini dia. Ini cukup parah ya, tribunnya. Bisa kita lihat. Oke, tribuners, baru saja dilakukan olah TKP di Jalan Imogiri Mangunan, atau tempat di mana insiden kecelakaan bus itu terjadi. Ya, ini dia dari kepolisian masih memeriksa atau mengidentifikasi penyebab kecelakaan bis di Jalan Mangunan Imogiri Bantul ini. Ya, untuk yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa insiden kecelakaan ini terjadi di Jalan Imogiri Mangunan Bantul, dan bis warna hijau ini adalah bis GA Trans yang berdasarkan plat kendaraan ini berasal dari Jawa Tengah ya. Dan kami informasikan ada puluhan korban jiwa maupun korban luka yang saat ini masih dalam penanganan di Rumah Sakit Panembahan dan juga Rumah Sakit PKU Bantul.